Bocor temannya satu. Terlihat punya item apa? Oh. Gokil, gokil. Hai hai guys, welcome back to Bimasudukul YouTube channel. Ya, apa kabar nih kalian yang ada di rumah? Semoga kalian kabar baik-baik saja ya guys. Karena gue lanjut lagi nih untuk mainin game State of Decay 2 Juggernaut Edition. Dan kali ini gue udah ada misi untuk nyelamatin teman kita selagi gue nunggu bikin trade depot yang kita mau bikin ya guys. Jadi kalau kalian penasaran gameplay kayak gimana, jangan lupa untuk subscribe dulu di channel gue dan klik tombol like-nya. Oke, nah ini rumah teman kita ada di sini ya. Kita akan bantuin dia karena dia bilang ada sebuah masalah yang dia sendiri nggak bisa jelasin ya guys. Tapi gue sebenarnya udah agak-agak curiga sih sama orang ini ya. Gue takutnya mereka tuh kanibal soalnya kemarin kita dikasih daging yang rasanya aneh. Masih daging padahal. Oke. Langsung saja gue niatnya memotong jalan lewat sini. Hop. Nah, let's go. Oke, ini dia tempatnya, guys. Aja lo nyangkut di mobil gua. Wah, di belakang sana juga ada beberapa zombie yang ngikutin kita. Untung kan. Oh, oke, dulu. Iya. Oke. Oke, ada orang yang ganggu mereka. Oke, sekarang Inma ikut sama kita dan tempat yang mau dituju adalah di bawah sana ya guys. Kita juga belum pernah ke sana sih. Oke, langsung aja. By the way, barang-barang kita masih ada bensin ya. Jadi nggak perlu takut ya. Oke, mari kita turun. Trade depotnya udah jadi guys, mantep nih. Ntar sampai rumah gue mau kasih tunjuk ke kalian. Karena kalau kita punya trade depot, kita bisa keran barang sama pedagang yang punya item-item rare ya, bisa dibilang. Gue gak sabar nih. Oke, kita ikutin misi dulu nih yang diminta sama Inma. Sebentar kita nungguin trade depotnya selesai sih tadi sebenarnya. Sudah selesai. Oke. Kita akan ngomong dengan para Wikinson ini ya. Tapi sebelum kita ngobrol, kita bunuh dulu nih. Oke, pack samples and wait. Sebelum ada zombie lagi, kita amankan dulu daerah sini ya. Biarin aja mereka yang handle ya. Kita diem-diem aja di sini. Kita secure dulu area sini. Wow, banyak barang. Wow. Seperti Wikinson ini berbahaya guys, mereka punya senjata api banyak. Nah, itu semua zombie ditembakin dan akhirnya malah jadi rame di sini. Apa aja lu gangguin gua? Uset dah, mobil gue jangan ditembakin juga. Uset. Deck destroyer apa nih yang berat-berat, gue taruh sini aja deh. Oke, sudah aman. Mana tuh orang yang mesti kita ajak ngobrol? Oh, itu dia di belakang. Hello. Wait, I need to talk. Wikinson, oke. Can I convince you to leave town, make it worth your while? Oh, kata Wilkinson dia nggak percaya sama teman kita ya. Kita mau belain siapa nih jadinya? Belain si Furis atau kita hajar si Wilkinson ya? Tapi gue ngerasa enakan kita nggak hajar Wilkinson aja ya. Oke, kamu harus pergi dari sini ya.
Bocor temannya satu. Nah. Could you wait a second? Oh. Pecah pala kau. Pada jadi zombie kan. Selesai juga. Oke. Ntar, gue mesti ngelut barang-barang ini ya. Oh. Could you wait a second? Wait a second, gue perlu ngomong sama teman gue, cuy. Kok jadi nggak bisa diajak ngobrol sih? Wait ya, ini game emang kadang-kadang suka bakut sih guys. Sekali nge-glitch. Wow, ada feral juga. Mantap. Ini gue ganti aja deh senjatanya. Senjata udah menghancur. Oke, mari kita lihat ada barang apa aja di sini. Wow, penting nih. Potasnya sih nggak penting. Ini temannya yang pertama kali kita letusin palanya nih. Kira-kira dia punya item apa di sini? Berbahaya juga nih teman yang ini ngajakin kita bunuh orang, cuy. Ini nggak penting buat sekarang. Ini juga udah rusak. Oke, sebentar ya. Gue perlu taruh barang juga nih kayaknya. Oke. Oh, song. Gue mati juga. Ikau. Dah, udah aman. Oke, ada yang bisa ditukar kan? Oh iya, masih ada satu lagi nih. Ini dia satu lagi orang terakhir yang harus kita search. Dia ada barang bagus apa nih? Wow, pistol, granat dong, mantep mantep. Ini gua drop aja deh, pentingan ini soalnya. Oke, jadi misi ini udah selesai. Kita tinggal balikin temen kita pulang ya. Wow, di rumah Mayor terjadi sesuatu. Wait ya. Ini gua bawa aja deh, sini gini. No room for that. Oke, kita coba selamatin orang ini ya. Katanya dia diserang zombie. Yo, I heard you need some help. What can I do? Waduh, waduh. Thanks. Kinda urgent, okay? Lord, move it back. Buset, Lord. Gokil, gokil. Horde dong, cuy. Udah hancur tuh si tukang gas. Yes, I know. Some shit just hit the fan. Waduh, mobil gua kenapa nih? Wah, gokil. Nge-glitch. Wih, mobil gua kenapa nih? Nge-glitch, cuy. Wah, nggak bener nih. Nggak bener nih. Nge-glitch. Wah, udah deh. Gua balikin si Inma, balik ke rumahnya aja deh. Nih, kejadian goib lagi deh. Mobil gua terbang mental tiba-tiba. Wah, ada perkemahan di sini ya. Perkemahan para zombie.
parah banget itu. Niatnya mau nolong jadi malah begini. Mobilku jadi rusak. Aduh. Makan tuh. Selebat gua. We gave them a chance to be friendly, you know. It's not our fault they were jerks. Wah, warp dong itu belakangnya cuy. Itu warp semua itu. Itu warp semua. Wah, ya macem-macem dah. Good to see you. Oke, kita udah selesai nganterin si Irma. Oke. Mending sekarang kita pulang ke rumah ya, karena gue pengen kasih lihat ke kalian trap depot yang udah kita bikin ya. Let's go. Gara-gara kejadian gaib lagi nih, mobil gue jadi hancur. Farm gue juga udah level 2 by the way guys, karena upgrade-nya juga lumayan susah. Wow. Oke. Okay. Ternyata kita bisa lewat sini toh. Di jalur kereta di sini. Bisa lewat enggak nih? Waduh. Gimana lewat nih? Jalur kereta. Sini, oh nggak bisa juga guys, wah sudah benar salah jalan ini gua. Oke, kita nggak seharusnya lewat sini deh, ini takut terjalan. Sampai juga di rumah, la 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 la. By the way, mobil mesti gue geser nih, kalau enggak gue nggak bisa masukin barang-barang. Oke, mobil gue geser taruh ke sini. What up everyone? I'm back. What up everyone? I'm back. Kita belum taruh mobil dengan baik dan benar. Mari kita reveal dulu ya guys. Waduh, rumah kita mau diserang zombie guys. Oke, no problem sih, gue juga udah siapin. Siapin pertahanan kita. Oke, siap-siap. Zombie akan datang. Dan kita, oke, sepertinya suasana sudah aman ya. Mesti zombie-nya nggak gitu banyak yang datang ke sini. Kecuali dari dua Blackheart deket rumah kita itu pada ngirim zombie-nya mereka semua ke sini. Itu akan sangat parah sih. Dan rumah kita ini sangat besar dan barikadenya rada kurang ya. Oke, let's defend. That's defense. Let's burn these motherfuckers down. Okay. Oh, ada yang ngetok-ngetok pintu nih. Woi, iya pak. Oh, kenapa pak? Oh, mau ngedata itu ya, warga baru ya. Itu zombinya bekas Pak RT mungkin. Jadi melakukan gulungan. Oh. Wah, yang sebelah sini banyak. Ampet nih. Oke, it's down, but not dead. Biarin deh tuh. Gasnya jangan sampai meleduk. Sini cuy, malah mainan gas.
Great work, everyone. All goddamn chance. Berbahaya nih pekarangan belakang kita ya. Gua blok pakai mobil kali ini enaknya nih. Oke. Sudah selesai dan ini dia trade depot yang pengen gua kasih lihat ke kalian guys. Jadi kita bisa dagang di sini ya. Atau ngundang orang-orang mungkin. Kita view ya trade depotnya. Oh, kenapa nih? Tear down this facility. Oh no. Oh, trade depot ini gunanya untuk nambahin satu material per day dan kita bisa panggil trader atau pedagang datang ke sini ya. Dan kita dapat 200 influence per day. Wow, lumayan ya. Oke. Kita perlu call for traders. Oh, kita bisa beli macam-macam nih. Ada food trader, emo trader, full parts, materials dan match trader ya. Tergantung kita lagi butuhnya apa ya. Gue mau coba panggil ini ya, ammo trader. No. Oh, kita ada misi ya. Maaf, mesti sih nggak ada misi kayak begitu ya. Udah, oh, kita call for traders, yang ammo traders, oke. Okay. Someone back at base wants to trade. Nah ini emo tradernya datang guys. Oke, pintu selalu terbuka untuk trader baru yang datang ke base kita guys. Oke, kita tungguin aja. Nah tuh orang juga jalan kaki. Mudah-mudahan dia nggak diserang zombie ya. Itu berbahaya daerah sono. Mana tuh orang? Oh itu dia, lari dia. Lari di jembatan situ soal banyak zombinya. Ayo sini masuk. Kita lihat dia jual barang apa aja nih guys. Nah, waalaikumsalam. Baiklah, agak salam lagi nih orang. Woi, sini. Trade depotnya di mana? Hey, hello, Stefano. Kita lihat punya item apa? Oh, sack of police ammo. Lalu ada apa nih? Launcher ya guys. Grenade launcher. Wow. Ada AK-47. Ada Scar H. Oke. Kita punya duit 1300 dan pastiin kita beli sesuatu yang kita butuhin ya guys. Kalau ini kayaknya udah punya. Nah, peluru magnum dan shotgun sih yang gue belum punya. Oke, gue perlu ini sih. Ini ya. Oke, ini aja yang gue mau beli. Nah, install handgun ammo kita udah punya. Yang gue mau pasang kan itu cuy. Oh, mesti gue taruh dulu, sorry. Barangnya mesti gue taruh dulu. Kita taruh, nah baru bisa. Ah, ini dia shotgun shells. Yes. Dan ini di trade depot ini nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oke, gue coba mau jual barang yang nggak berguna ya ke orang yang udah datang ke rumah kita. Jadi di sini ada beberapa tas yang udah nggak kepake sih sebenarnya. Tas yang kecil ya. Oke, gue coba jual sama nih orang. Laku berapa ya kira-kira? Kita trade. Oh, lumayan harganya 9 16 16 16 16 16 16. Oke, lumayan dapat duit. Balikin modal ya. Sanctuary point, this is Sasquatch. I'm on site now. This place is a fucking mess. Copy that, Sasquatch. Ada Sasquatch dari Red Talon ya. Oke guys, jadi sampai sini dulu untuk gameplay State of Decay 2 Juggernaut Edition kita kali ini. Setelah tadi kita udah bantuin teman kita ngebunuh tetangga lain ya. Aduh, itu kejam banget sih, tapi kita dapat senjata baru banyak. Dan kita juga udah ngundang pedagang datang ke trade depot kita ya, dan ternyata banyak rare item bisa kita beli. Nah, mungkin nanti gua akan coba-coba untuk beli tipe dagangan yang lain. Kalau tadi kan ammo, mungkin gua akan beli medicine ya di next gameplay. Jadi
jangan khawatir, masih banyak video yang lain, jadi pastiin kalian subscribe di channel gue dan klik tombol like-nya biar gue semangat ya bikin video baru untuk kalian. Dan jangan lupa isi kolom komentar di bawah, sampaikan unek-unek kritik dan saran kalian ya guys. Oke, thank you banget yang udah nonton sampai habis. I'll see you guys again on the next video. Bye-bye.